terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Ah.
sibuk mondar mandir emang. Oh, mondar mandir ya. Emang sibuk itu ya. Waduh. Ya ada lagi ya, lewat-lewat sini tuh ada apa nih ya, banyak jajanan gitu kan. Iya, betul. Kayaknya dari kemarin apa dari iya dari 3 hari lalu. 3 hari lalu. Iya. Baru lewatnya hari ini gua. Tapi ya alhamdulillah ada Bang Candil. Tadi kan saya udah gemeteran gitu suruh nyanyi. Lagu Bang Candil kan tinggi banget ya. Ada porsi enggak naik. Jadi lagi sibuk kamu sih sekarang di Bang Candil? Sekarang masih baru habis ada launching film. Oh, launching film. Ada launching film apa? Film apa? Apa Kejar Mimpi Gaspol. Kejar Mimpi Gaspol. Wah, kapan? Kejar Mimpi Gaspol. Saya harus pengelola ya, biar kelihatan soalnya. Biar sayanya kelihatan lebih tepatnya. Oh ya, terus Kejar Mimpi Gaspol nih. Ya, ini filmnya dibintangi oleh yang kalau yang seniornya tuh ada Tora sama Asri Welas. Oh, oke. Okay. Tapi gue nggak ikut main sih tuh. Terus saya bikinin theme songnya. Oh, theme songnya. Bikinin lagu theme songnya yang nyanyinya Tora sama Asri. Asri Welas. Tepuk tangan dong buat Bang Candi. Kapan rilis tuh film? Kapan rilis? Kalau film, kalau filmnya itu sebenarnya tanggal 6 Juli. 6 Juli? 6 Juli lagi ya? Ya bentar, 6 Juli itu udah belum mulai bisa ditonton. Pokoknya kalau buat gue sih film itu surprise banget ya. Kita bisa drama banget dan komedi juga ada di situ. Oh pasti, pasti kalau udah ada Tora udah pasti sih. Iya pasti. Bang Chandler nggak main di situ ya? Aku nggak main. Waduh, padahal lebih lucu lagi pasti. Sengaja nanti yang di sequelnya aja. Oh sequel, aduh ya. Emang udah di konsep ya? Konsep. Nah Bang Chandler, kalau boleh aku nanya nih, menurut Bang Chandler, acara Bergaya Sarung itu gimana? Acara Bergaya Sarung ini oke banget, jadi memperkenalkan makanan-makanan yang memangnya Betawi kan lebih ke betul, Betawi, kan? Betul. Sebenarnya kita bersyukur tinggal di Indonesia karena makanannya di semua daerah tuh enak-enak. Benar. Sampai bingung kadang-kadang kalau mau makan kan apa gitu. Apa? Karena saking banyaknya variatif ya. Dan itu yang mesti kita juga mesti aktif memperkenalkan ya, termasuk betul. Dari ini budaya Betawi. Gue penggemar berat soto Betawi. Waduh. Emang enak tuh ya. Yang kolesterol emang enak ya. Aduh, iya. Jadi memang sih Bang, tujuan acara ini memang melestarikan atau mengingat atau mengingatkan ke masyarakat tentang budaya Betawi. Gitu. Bang Chandler udah nyoba-nyobain belum sih? Ini baru datang tadi Mas. Oh, datang tadi. Mas gengges banget ya. Waduh, gengges. Jadi pengen ikut nyanyi. Iya, emang saya juga udah pede-pede aja. Bagus bangga, yang penting pede. Yang penting pede. Oke, iya. Pokoknya sukses terus buat acara ini. Juga untuk tadi saya ketemu sama Mas Arino Freitas. Iya, itu di belakang ada keren banget. Dia itu idola gua, gua ngocol-ngocol. Sebenarnya gua manggung karena apa? Karena pengen ngocolnya sebenernya. Pengen ngocolnya ya. Karena kan dari dulu trademarknya dari si Bang Candil ini memang ngocol kan. Iya kan, jadi memang komedinya ada, dari lagu-lagunya juga komedinya ada, tersirat pada itu banget. Kalau gua ngocol tuh lebih untuk menutupi ya. Menutupi kesedihan. Menutupi kalau gua malas gua ngocol. Bener-bener. Mungkin Bang Candil mau nyanyi satu lagu lagi? Boleh deh. Boleh. Tapi temanya gaya Betawi ya? Iya apa-apa. Temanya Bandung malah ini. Gak apa-apa. Oke, langsung aja untuk Bang Candil tepuk tangan ya. Oh, silakan ya. Bang Candil. Udah ada lagunya ya? Kalau lelah ku coba
Aduh. Candil. Candil. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Bang Candil. Wah, aku di prank loh, Om. Ini benar-benar surprise ya malam hari ini kita kedatangan rockstar. Tapi tepuk tangan sekali lagi buat sekali lagi buat gaya sarung suatu apa ya? Kehormatan lah ya. Satu kehormatan, satu kejutan kejutan. Ya kita udah lama juga nggak ketemuan ya. Oh iya betul. Kita terakhir ketemu syuting bareng ikutan kuis bareng di TV ya. Ini obrolan artis sama artis nih gua di sini. Sebenarnya diam-diam ternyata kita sama-sama saling mengagumi ya kan? Saya juga mengagumi Candil loh ya dengan ciri khas suaranya yang luar biasa. Benar. Saya dokter yang cinta soto Betawi. Padahal asli Bandung ya, tapi cintanya soto Betawi ya. Pokoknya makanan-makanan lebarannya identik banget lah. Kebetulan kalau gua kalau barang kalau ke Jakarta bukan ke Bandung. Oh gitu. Oh, karena keluarga besar umumnya di Jakarta semua. Oh. Okay. Jadi emang udah familiar dengan makanan-makanan. Betul. Juga ya. Iya betul. Karena kita namanya udah Bang Candi. Bang. Iya. Bukan lagi ya, bukan Candi. Bukan Agak Candi. Orang bagaimana dia suka Betawi gitu. Sama satu lagi Apem. Apem. Pakai gula Jawa campur itu kan. Nah, ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya dan kita masih bisa di sini ya sampai ya. Mungkin sampai jam 9 setengah 10 ya. Ya, dan sampai setengah 10 kita masih bisa menikmati hidangan-hidangan ya, beberapa hidangan di sana ada apa ya? Ada Krakowo. Iya, dan oke, minumannya ada apa? Ada alpukat kocok. Kamu kayaknya ya, kamu cocok ya menikmati alpukat kocok. Benar. Iya. Itu apa? Itu banyak. Ya, mau coba aja lebih khusus. Makan. Itu jalur ada. Banyak banget. Ini repot ya. Benar-benar kamu nyala sini. Iya. Terima kasih.